Mudah-mudahan ada karena katanya rumah ini memang tidak ditempatin karena belum jadi. Jadi seluruh keluarga Pak Nasudin tinggal di daerah sini. Dia sempat memindahkan ke handphone lain. Nanti katanya gitu. Terakhir saya lihat itu belum ada 1 tahun, itu ada sempat saya mau kasih ke orang lain tapi nggak mau. Alhamdulillah ya Allah ya Robi, alhamdulillah, mudah-mudahan ada ya Allah. Ya, saya yakin ada karena terakhir saya ini ngasih ini, ini sempat saya mau kasih ke orang lain dia nggak mau. Makanya ini baru berapa bulan, nggak belum ada 1 tahun lah. Makanya saya yakin ada Bu. Kalau di sini barang, alhamdulillah orang-orang sini. Orangnya kalau datang tunjukin yang HP-nya kan. Bapak terharu ya Pak ya? Terharu. Jadi gini sebetulnya. Soalnya gini, kalau orang sini itu orang apa yang jujur-jujur semua ya. Kalau dia barang orang lain dia enggak berani. Nah, kecuali ini. Kalau itu dia titip ini, dia punya sepupu saya. Titip. Kalau titip ini ya serahkan Kang. Ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Bu Titin. Alhamdulillah bisa dibuka dan masih ada gambarnya dan bisa bermanfaat ya. Amin. Bisa bermanfaat buat semuanya. Iya. Terima kasih Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal Maya sudah berada di tangan saya. Mudah-mudahan ini bisa dievaluasi dan terlihat jelas di gambaran 2006. Tetapi sesuai dengan janji Pak Nasrudin, dia akan menyerahkan handphonenya apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini alhamdulillah handphonenya sudah ditemukan. Tetapi apakah nanti bisa diekstraksi lagi kemudian masih tergambar di situ, kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan, misalnya tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan karena ini lebih bagus kameranya ketimbang yang dulu, mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat Pak. Dibuat ya Pak ya di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Bu, nanti ini diserahkan kemana dari Bu? Dari saya nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi. Kemudian biasanya sih tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta menyerahkan kepada ahlinya. Tapi memang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf siapa ahlinya. Biasanya sih sekitar 3 atau 4 jam itu bisa terlihat gitu hasilnya. Seperti yang dulu juga sekitar 5-6 jam lah. 3-5-6 jam. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.